Ini ada budak-budak intern tu sibuk nak ikut saya, nak tengok kebun saya, nak tengok ayam itik, kambing-kambing yang saya bela. Okay, let's go! Wow! Dengan contoh dulu pasal dia muda-muda lah. Ambil lokasi yang sembilu kat sini lah. Jadi sel ini kat sini semua. Dulu ada banyak ekor lah, 5-6 ekor dia. Dah kena sembelih. Bikin letak eskelator tu. Boleh? Letak eskelator. Saya tak suka pakai eskelator. Oh. Saya suka pakai tangga supaya kita bersenang. Berkuat. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Baru-baru ini, Scott Productions melalui TikTok miliknya memuat naik video lawatan di sekitar rumah banglo 6 tingkat milik Datuk Yusof Haslam yang dahulunya pernah dijadikan sebagai lokasi penggambaran drama Sembilu Kasih. Melalui video tersebut, Datuk Yusof Haslam dilihat memenuhi permintaan pekerja pelatihnya yang mahu melihat kawasan di sekeliling rumahnya. Bermula dengan gelanggang yang dulu menjadi lokasi beliau dan Syamsul bermain badminton, mereka kemudiannya beralih ke kawasan ternakan seperti kandang kambing, reban itik, angsa serta ayam. Walaupun tangga untuk menuruni setiap reban itu agak jauh dan nampak memenatkan, beliau akui lebih suka berjalan, apatah lagi ia bagus untuk kesihatan berbanding memasang eskalator. Lawatan itu diakhiri dengan kawasan balkoni yang tersaji dengan pemandangan hijau pokok-pokok hutan. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.